intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporate. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan hai, kembali kita di MG3 Hub. Kali ni Zik ada kereta special. Ini datang dari Penang eh. Kalau Zik nak cakap, Zik boleh makan nasi kandar dekat Penang. Apa siapa? Tuju kopo lope, kopi coko ya. Tapi ini owner dia, owner Chinese. Cakap fasih juga bahasa Melayu. Ini nama dia Myvi Coral Peach lah. Bukan coral yang dalam air tu, air tu warna biru. Yang ni coral peach. Okay, jadi kita jangan buang masa. Meh Zik review Myvi Coral Peach ni. Sebab apa Zik nak review? Sebab Myvi ni special lah. Siap buat ECU punya tuning. Jadi Zik akan review juga engine dia macam mana. Zik nak try juga respon owner punya kereta ni rasa macam mana. Okay, jadi kita review part yang pertama. Okay, jadi benda yang pertama Zik nak review adalah warna dia lah. Ini warna Zik tengok macam warna yang special lah. Zik rasa kat Malaysia ni, Myvi ni first lah yang buat warna coral peach ni. Tak ada lagi Myvi lain. Kalau jumpa je Myvi ni, owner dia nama Amos. Kalau Instagram dia, @madeinchina. Nanti Zik akan link description dekat bawah. Dia punya Instagram, so korang boleh check it out lah. Jadi ini warna, brand dia daripada Carvi. Warna dia nama coral peach. Dan harga dia range, owner cakap sebab dia tak tahu sangat sebab dia di sponsor. Jadi harga dia RM2,800 mungkin lah macam tu. Dan dia buat di Dream Mansion. So siapa yang dekat Penang tu nak buat rap, korang boleh pergilah dekat Dream Mansion. Alright, next kita tengok lampu dia pakai line macam ni lah. Ini nama dia lampu crystal. Dia ada lagi satu version, dia straight je. Tapi yang ni kita nampak dia punya satu-satu ketulan dan ada buat warna biru sikit kat sini. Owner ni buat di Heiji Works. Harga dia dalam RM499. Cumanya kalau macam ada custom-custom lain korang nak buat, harga dia akan berlainan lah. So jadi macam ni, harga dia adalah RM499. Okay, jadi kita pergi ke sini eh. Ini nama dia fog lamp canard. Ada orang tanya juga apa benda nama dia, tak tahu. So ini nama dia fog lamp canard lah. Harga dia dalam RM220, so korang boleh dapat di JL Pro Automotive. Tapi yang ni RM220 sebabnya dia ada carbon lah. Kalau korang nak buat jenis style gloss, dia akan murah sikit. Kalau carbon, dia akan harga lain. Okay, jadi kat sini owner memilih rim SE37 eh. Rim ni pun agak rare nak dapat kat Malaysia ni. Owner beli di TS Auto, di kedai di Penang lah, TS Auto. Dan rim dia spek adalah 15 ET35 dan 7JJ. Untuk tayar pula, owner memakai Michelin PS3. Sama juga dekat tempat TS Auto. Lepas tu, dia punya spek adalah 195-50-15. Okey, untuk spoiler, kalau korang tengok Zik sebelum ni memang akan ada pakai spoiler ni lah. Nama dia MZ Spoiler. Korang boleh dapat di JL Automotive dan harga dia adalah RM550 siap pasang dan cat. So cat ni ikut korang lah, korang nak buat tepi ni ada warna lain ke. Tapi selalunya warna hitam pun cukup menawan. Alright, untuk diffuser ni, kalau korang nak tahu, diffuser ni adalah antara yang awal-awal sekali keluar lah di market untuk Myvi ni. Kalau korang tengok dekat Brunei pun yang jual apa ni Myvi GT tu, dia pakai diffuser ni lah. So diffuser ni harga dia dalam RM180 siap cat black matte ni lah. Zik dah tahu kalau black gloss berapa ringgit. Alright, kalau korang tengok ni fully bucket seat, bright max eh. Ni owner beli di Speed by Boost, dekat kedai dia kat Johor lah. Harga kursi saja dalam 700
700 macam tu, tak termasuk postage. So postage tengok pada kawasan lah harga berapa. Dan railing owner beli di Tokok Racing dekat KL. So sepasang ni dalam mungkin dalam 1000 macam tu lah untuk korang pasang satu seat ni saja. Alright, tengok ni apa yang special. Ini jajan yang paling power lah untuk kereta-kereta ni. Tapi yang ni kita panggil ni lah KKT Tiny. KKT Tiny ni tak buat berapa banyak, cumanya dia adalah tambah HP dalam 5 ke 10 tengok pada setting jugalah. So owner buat di D4 Racing dekat Penang lah. Jadi harga dia buat adalah RM1,500 tiap semua setting semualah. Kalau kau tengok tadi dia ada nampak backfire tadi kan, bunyi meletup-letup. So KKT Tiny ni boleh buat juga samalah seperti macam contoh stand alone dan juga yang lebih besar tu. Kalau macam stand alone dia lagi banyak feel dia punya ni. So cumanya owner cakap acceleration tu adalah rasa sikit dengan memakai KKT Tiny ni. Jadi kalau korang nak buat, kalau ada kat Penang, pergilah dekat D4 Racing tu. Alright. Okay, jadi Zik nak try brother Amos ni punya kereta sebab dia dah pakai KKT Tiny. Jadi Zik nak try lah sebab Zik pun dah pakai Rim 17 kan, tak pernah try lagi kereta yang pakai Rim 15 sebab tak ada KKT kan. Jadi jom kita try dulu. Ni kalau macam contoh backfire dia tekan memang terus ada bunyi lah. Tak, kena lepas throttle tekan balik. Oh, tapi dia kena maintain kat 4000 RPM. 4000 RPM eh? Oh macam tu? Macam constant lah. Oh, tapi dia constant. Okay, kita try eh. Tapi tekan sikit tu nanti lagi bunyi pom 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 pom. Betul. Alright, jadi itu sahajalah review daripada Zik. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share kepada kawan-kawan anda tentang MG3 Hub ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod-episod akan datang. Dan semoga korang dimurahkan rezeki lagi. InsyaAllah. Ciao.